السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولد عجنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. yang saya hormati gubernur kepulauan riau serta seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Al-Mukarramin, para tokoh masyarakat, para asadid, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya bersyukur malam ini berada di Kepulauan Riau dalam menghadiri acara uh, festival kurma ya, namanya itu. Ya. Dan malam ini bisa ikut salat terawih bersama Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita dipertemukan dengan bulan yang mulia. Bulan Ramadhan, Sayyidu Syuhur. Bulan yang penuh berkah. Yang di siang hari kita disuruh berpuasa, di malam hari kita melakukan Pia Mulai. Kita bersyukur bisa menjalankan itu. Karena memang umat Islam atau orang yang beriman itu kalau dipanggil Allah itu selalu patuh. Inna makana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa Rasulih liahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa Orang mukmin itu kalau dipanggil Allah, panggil Rasulnya untuk menghukumi mereka, jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asayna. Dengar tapi tidak melaksanakan. Atau sami'na wa malesna. Ya. Ya. Nah ini, itu yang pertama dalam rangka kita menjalankan. Tetapi ajaran-ajaran syariah itu selalu ada hikmah, ada maslahah, ada manfaat. Tidak ada ajaran-ajaran baik ibadah maqda, ibadah ritual maupun namanya ibadah sosial tidak punya dampak, tidak punya nilai. Imam Ibnul Al-Qayyim mengatakan, Inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah. Bermakna. Dan kemaslahatan hamba itu sendiri, puasa yang kita jalankan itu punya hikmah, punya maslahah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keberadaan kita di dalam pergaulan sosial, dalam kehidupan sosial. Salah satu yang kita diajarkan itu adalah supaya kita mampu mengendalikan nafsu. Karena Rasulullah mengatakan, "Ada adui ke ka nafsu kan lebih baik najam Musuhmu paling besar itu nafsu yang ada di dalam dirimu itu. Itu musuh utama. Oleh karena itu, Rasulullah memerangi nafsu itu disebut sebagai Al Jihadul Akbar, perang besar, perang besar. Nabi mengatakan setelah perang dalam satu peperangan, rajana Minal al Jihadil Ashar ilal Jihadil Akbar. Kami pulang dari perang kecil, perang bergamalawan musuh, menuju perang besar. Yang perang besar itu adalah jihadun nafs memerangi nafsu. Dan semua orang diberi nafsu oleh Allah. Dan kecenderungan nafsu itu, pertama nafsu itu selalu membawa keburukan. Inna nafsa bisu, kata Allah dalam Al-Quran. Nafsu itu selalu membawa keburukan. Oleh karena itu harus ditangkap. Yang kedua nafsu itu selalu ingin terus menerus, tidak pernah berhenti. Makanya di dalam barzanji dalam madu itu ada sebut an-nafsu katifli syabba ala wa taftim, wa hu yang fatim. Nafsu itu kayak anak-anak, kayak anak kecil. Kalau dibiarkan dia mau menetes saja. Apa menetes itu apa? menyusu saja. Ya, sampai besar maunya menyusu saja. Nah, itu nafsu terus saja. Wa yang fatim dan kalau kamu putus, putus dia. Makanya kalau anak kecil supaya dia tidak terus nanti disapi. Kalau bahasa itu disapi, bahasa sini apa? Sama ya, disapi. Berhentikan. Nafsu itu harus diberhentikan. Karena kecenderungannya itu terus saja. Ini makanya Nabi mengatakan kalau seseorang dikasih emas satu gunung, dia akan cari menjadi dua gunung. Kalau sudah dua gunung, pengen tiga gunung. Punya mobil satu, pengen dua. Punya dua, pengen tiga. Punya rumah satu, pengen dua dan seterusnya. Jadi. Kalau itu tidak kita kendalikan, nah, jadi nafsu itu semua ulama, ustaz, semua punya nafsu. Hanya kemampuannya mengendalikan itu. Nah itu disitulah. Padahal manusia ini lemah. Wa khulikal insanu Manusia itu lemah mudah terbawa. Ada punya nafsu di dalam. Orangnya lemah, di luar ada setan. Nah, kalau kita sudah ittaba'ahu mengikuti hawa nafsunya, baru fa'at ba'ahu syaitan, setan nimbrung terus, terus, terus gitu kan. Jangan -ma satu, dua, tiga, empat. Jadi Masalahnya di situ manusia lemah, di dalam dirinya ada nafsu yang besar, di luar ada setan. Setan itu sudah berjanji kepada Allah. <tuh> Karena saya sudah sesat, kata setan, maka saya akan ajak ya, jalanmu itu akan saya halang-halangi, saya ajak bareng juga sama saya, supaya sama-sama. Nah jadi ada. Nah bagaimana kita itu menghadapi seperti itu? Nah, itulah maka kita harus namanya iltijak. supaya kita itu dekat kepada Allah, takarruf kepada Allah supaya memperoleh apa? Yaitu namanya ainayah, rabbaniyah, pertolongan Allah dan himayah rabbaniyah yaitu dijaga oleh Allah. Inayah itu kita bisa menjalankan perintah-perintahnya. lil khairat, lil ta'at, wa ta Bisa menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Itu namanya inayah. Kalau himayah itu dijaga. Kalau Nabi itu asmah namanya. Maksum. Sudah dijaga dari sononya kalau kita harus berusaha untuk memperoleh ya, rabbaniyah. makanya kita harus mendekat kepada Allah takarrub seperti malam-malam Ramadan kita gunakan untuk itu jadi dan nafsu yang paling sulit dihentikan itu makan minum kalau suruh nggak makan itu kan repot nggak mau mesti cari makan Hari-hari sudah berpuluh-puluh tahun kita tuh makan minum, kalau suruh berhenti. Nah, bulan puasa ini kita suruh berhenti makan siang. Jadi sebenarnya bukan berhenti makan minum, bukan cuma siang saja dari fajar sampai maghrib. Cuma segitu saja, tapi masya Allah, capeknya. Biasa makan siang, nggak makan siang oleh karena itu kita supaya bisa mengendalikan diri itu yang yang pertama supaya kita kalau bisa mengendalikan makan dan minum dan berhubungan suami istri dia yang lain-lain itu -lain gampang asal bisa mengendalikan makan minum saja makanya allah memerintahkan puasa kita dan cuma sebulan yang kedua orang puasa itu kan sabar Walaupun tinggal satu menit, tunggu, ya nggak ada yang bilang ah tinggal satu menit lah minum saja kan begitu kan e, kan batal puasanya, tunggu saja. Jadi orang puasa itu sabar. Nah latihan sabar itu yang yang susah. Dan sabar yang diminta itu sabar yang betul-betul. Nah saya cerita ada satu cerita wanita di zaman Nabi itu sangat sabar, imra'atun sabira, sabar sekali. Ketika mendapatkan penderitaan itu, dia tidak mau bercerita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada suami istri yang miskin sekali. Dia hanya punya buat sholat itu satu, berganti. Jadi ketika sholat, suaminya begitu selesai pokoknya nggak militan nggak apa lari saja pulang berganti dengan istrinya untuk sholat menggunakan satu pakaian itu diperhatikan oleh Rasulullah ditanya satu ketika ditanya coba jangan pulang dulu ditahan kenapa kamu itu kok seperti itu nah, Beri baru cerita dia bahwa saya cuma punya ini sebenarnya sehingga pulang. Nah karena ditanya Rasulullah pulangnya telat. Istrinya tanya, kenapa? Kok biasanya cepat gantian? Kok ini agak lambat? Ditanya oleh Rasulullah. Terus bagaimana? Terus saya ceritakan. Kamu cerita pada Rasulullah katanya. Dimarahin suaminya. Kamu menceritakan berarti ngomongin Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi suaminya itu di apa namanya dimarahi oleh istrinya karena menceritakan keadaannya kesulitannya kepada Nabi Muhammad berarti mengadukan Allah kepada Nabi Muhammad katanya coba bayangin kalau kita kan ngadu kemana-mana kalau perlu ngadu ke Pak Gubernur Gubernur saya nggak punya beras kan begitu kan jadi itu kepada Nabi saja itu dia tidak boleh. Jangan ngadu. Apa ibu-ibu di Riau kayak begitu ya kira-kira. Okay, ya, Seperti itu sabarnya gitu ya. ya. Jadi hanya mereka berdua saja yang tahu. Itu kesabaran itu tidak hanya dia tahan menderita, tapi tidak pernah mengadukan halnya kepada orang lain, tetapi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan omongannya Ibnul Qayyim alal hikami wa masalihil ibad. Jadi syariah itu hikmah maslahat. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Enggak ada yang tidak adil. Wa rahmatun kulluha. Syariat itu semuanya rahmat. Kasih sayang. Wa maslahatun kulluha. Dan semuanya maslahat, membawa kemaslahatan wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah wa mas'alatin adli ililjur, apabila ada masalah yang keluar dari adil kepada tidak adil kepada penyelewengan huwa minar dan dari rahmat kepada tidak rahmat kepada permusuhan kepada kebencian bukan rahmat wa minal ilal mafsada dari maslahat kepada kerusakan membawa kerusakan membawa keributan wa minal ilal abad dan dari hikmah yang bermakna kepada main-main tidak bermakna falaisat minas itu bukan syariah bikin rusuh bikin tidak rahmah bikin permusuhan penyelewengan wa in takwil walaupun diberi takwil takwil tafsir tafsir bahwa itu adalah syariah tapi kalau membawa ketidak adil membawa tidak rahmat membawa tidak maslahat tidak hikmah itu bukan syariah walaupun dibilang itu syariah wa syari'atu adlullahi syariat itu keadilan Allah di antara hambanya warahmatuhu baina khalqi dan rahmatnya di antara makhluknya wa fi ardi dan naungannya Allah di buminya wa hikmatuhu alaihi wa ala dan itu adalah hikmah yang menunjukkan kepada keadaan Allah, keberadaan Allah dan kebenaran rasulnya. Itulah syariat Islam itu. Semuanya tidak ada yang tidak baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan malam ini mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa lislah wa tawfiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.